Bagi acara badminton pula bergu wanita negara, Chow Mei Kuan, Lee Meng Yean membawa pulang kemenangan tunggal pada Sukan Olimpik Tokyo 2020 selepas mengatasi pasangan Great Britain dalam aksi terakhir pingat kumpulan di Plaza Sukan Musashino Forest Tokyo. Pasangan ranking ke-11 dunia yang juga wakil tunggal negara dalam acara itu tidak berdepan masalah menundukkan gandingan dari Britain, Chloe Bird Lauren Smith 21-19, 21-16 dalam tempoh 44 minit. Muhammad Sharifuddin Arsad melaporkannya di Tokyo. Pujian seharusnya diberikan kepada pasangan wanita negara, Mei Kuan dan Meng Yean, kerana mereka telah kecundang di dua perlawanan terdahulu namun bangkit di perlawanan akhir. Mereka telah membuktikan semangat sukan mengatasi segala-galanya. Demi Malaysia, sukan untuk semua, hanya di RTM. Saya Syarifuddin Arsyad, Tokyo, RTM.